pagi teman-teman. Ini lagi di Jalan Astana Anyar, daerah Bandung teman-teman. Kecamatannya apa ya? Tapi di sana Jalan Astana Anyar 86 Bandung. Suasana pagi di kota Bandung kayak gini teman-teman. Tadi sempat ngelewatin pasar sih, cuma nggak sempat ngerekam tuh. Jalan Astana Anyar Bandung. Dari tadi lagi nyari daerahnya teman-teman. Oh, namanya Astana Anyar Baru. Ini mau ke Lembang. Layoutnya banyak kayak ruko-ruko gitu ya teman-teman. Persis banget kayak di Malioboro nih. Setengah jam lagi sampai Lembang nih. Mau nyari bolu susu. Cukup nggak melembang mah, kan pulangnya baru isi. Kamu kupat tahu mau nggak? Ini di Jalan Pasir Kaliki teman-teman, Pascal. Oh, ini daerah Pascal teman-teman. Pascal itu ternyata kependekan dari Pasir Kaliki ya. Baru tahu tuh. Ini jalan dari Tol Paster nih teman-teman kalau mau ke Lembang ya.
Ini kalau sore biangnya macet ya di sini teman-teman. Sleeping Plaza. Ramai banget di sini ya. Cinepolis. Ini jalan tinggal lurus terus teman-teman. Ikutin jalan aja tuh di mapnya juga noh. Nggak belok-belok simpangan. Lembang macet nggak ya hari Minggu ini? Kalau sore ya teman-teman, di sini macet banget. Apalagi hari weekend gini nih. Ini masih pagi aja. Ini karena sore jam 4 dah nyampe maghrib tuh. Wah, kacau macetnya di sini. Dikit lagi sampai nih teman-teman. Lembangnya nggak tahu kemananya nih, lihat aja nanti. Banyak hotel juga di sini.
The Great Asia Afrika ya. Farmhouse nih teman-teman. Mana yang bolu susu? Udah nyampe nih. Belum pada buka kali. Nggak ada sarap ini. Kenapa? Iya. Ini udah masuk kota Lembang ya teman-teman. Dari tadi tuh yang pas ada pump house. Aduh, ngerem loh. Pesona bambu. Di dulu aku nginep ini yang sama Teddy pada. Iya. Iya banget. Kan patungan, Cok. Berapa patungan, Mas? 800. Lega kamarnya? Lega. Orang ada ruang tamunya gitu. Sini kali ada ya, Cok? Bubur ayam. Ayam goreng. Kue balok. Bolu susu mah enakan yang di pinggir jalan ya. Bolu susu enakan di pinggir jalan nih, kupat tahu, Cok. Nih. Kita sarapan dulu teman-teman. Oke. Pusat kota Lembang nih teman-teman. Banyak pasar, banyak yang jualan juga. Ini Ade lagi putar balik ya. Tadi habis makan kupat tahu sama teh tawar 30.000 ya. Oh iya, sama usus sama bawat. Yang ada burayot.
Kurma Lembang. Ini ada pasar kayak gini, pasar apa? Ya kan pasar Panorama Lembang. Mana? Itu. Barang kata juga. Serba susu. Nih, mau. Enakan yang begini-begini, Cok. Daripada yang di dalam. Dan rasanya kamu aja milih. Jalanannya asik nih, teman-teman. Lika-liku. Banyak buat pohon bambu ya? Mobil bus lewat sini, Cok. Ambulan, Cok. Eh,
legok. Wah, ada acara apa ini, Cok? Pawai kali ya? Tuh orang pada di pinggir jalan nungguin. Tuh. Kayaknya ada pawai, Cok. Iya, pada nungguin. Oh, ini, Cok. Banyak, Cok. Waduh, udah kubu beneran. Mana? Bukan lah. Mobil.
sungai gede banget. Bawahnya aja begitu yang ya. Iya. Udah masuk. Udah. Udah mobil biasa, Cok. Iya. Yang mie bakso mulu ya, mau. Hah? Nih, banyak. Mau mie ayam apa gimana? Tapi ini kayaknya mie Indomie gitu ya. Enggak apa-apa. Tanya dulu harganya berapa. Indomie goreng ada, Bu? Oh. Adanya ya udah. Hah? Ya udah enggak apa-apa, satu juga. Ya udah. Iya. Sama. Udah sampai kawasan Puncak, tapi masih di daerah Cianjur nih teman-teman. Belum sampai perbatasan Bogornya. Tapi udah lumayan nih di sini dingin. Kalau tadi tuh sampai daerah pasar tuh yang deket Tugu itu masih panas banget. Tadi dari Lembang teman-teman, terus baliknya via Puncak nih. Apa? Perjalanan balik tadi dari penginapan itu sekitar jam 8:30 teman-teman. Ke Lembang sebentar nyari bolu susu sama sarapan, terus lanjut balik. Sekarang sampai kawasan Puncak tuh jam 12:30. Lumayan lama ya. Untuk trip kali ini emang tujuannya ke Kota Bandung teman-teman, enggak ke tempat-tempat yang nature gitu. Sekali-kali kita nyari pengalaman di kota-kota teman-teman. Nanti baru kita nyari-nyari hidden gem atau pemandangan yang bagus lagi biar nggak bosen teman-teman. Untuk kondisi jalan nih masih ramai lancar, tapi nggak tahu entar di Puncak itu bakal
padat atau enggak, teman-teman. Mengingat ini kan hari Minggu ya. Biasanya puncak kan hari Minggu, wah, ramai banget. Jalannya rapi enak nih teman-teman, mulus. Kita lanjut dulu ya, let's go. Puncak 2 ramai sekarang teman-teman, yang lewat no mobil juga pada lewat sana. Ya yang ramai banget kan. Wah, lomba teman-teman. Panjat pinang tuh. Sore pasti ntar yang. Puncak 2 sekarang udah rame nih teman-teman. Karena udah pada tahu ya kalau jalannya udah bagus. Ini rencana mau lewatin Gunung Batu teman-teman, yang sebelum belok Kayangan tuh belokannya. Waktu lewat sini mah dari zaman jalannya cuma batu-batu. Saya nggak direcord itu teman-teman. Kalau direcord mah bakal jadi kenangan yang asik ya. Udah jalannya lumpur. Tuh lihat aja dari arah perlawanan sampai macet gini teman-teman. Karena emang jalannya kecil. Tuh. Rame loh. Nah kan ini kan tanjakan ini, nggak usah lah. Ada yang nggak kuat nih ya. Oh.
tukang pas komplek gitu. Ini lumayan nanjak kan teman-teman. Cakep banget pemandangannya. Ini warung yang berhenti sama Gigot kan? Yang hujan. Emang cok. Teman-teman kalau mau lihat video lengkapnya Puncak 2 dari arah Cianjur atau dari arah Jonggol ada di video-video sebelumnya ya. Ini ada yang rekam paling cuma singkat-singkat aja karena udah ngulang berapa kali teman-teman. Mungkin kalau ada update jalan nanti ada rekam lagi kayak gitu teman-teman. Oke.